dan teman-temanku semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semoga baik. Berjumpa lagi dengan saya, Nikadek Diananta Kuswandari, NIM 2019-01-007. Kali ini saya akan berbagi informasi mitos yang konon dipercaya oleh masyarakat Desa Batu Bulan. Apakah kalian tahu di mana tempat Desa Batu Bulan? Pasti tidak tahu. Desa Batu Bulan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Nah, Bapak Ibu dosen dan teman-temanku semuanya, mitos yang berjudul tidak boleh memakan biu dempet ini katanya. Pada suatu hari, matahari tampak terbit. Burung berkicau ria. Hembusan angin yang begitu sejuk terasa di pagi hari. Pada suatu pagi, terlihat si ibu dan si anak perempuan sedang sibuk mempersiapkan segala persiapan sarana upacara. Saat sedang mempersiapkannya, lalu si ibu pun melupakan sesuatu. Apa yang dilupakan oleh ibu? Ya, yang dilupakan oleh ibu adalah pisang. Pisang merupakan salah satu yang wajib ada untuk keperluan upacara. Mengingat hal itu, lalu si ibu menyuruh si anak perempuan untuk pergi ke pasar membeli pisang. Nak, tolong ke pasar ya, belikan ibu pisang susu. Baik, Bu. Tolong beritahu aku harus beli berapa. Beli saja aijas, Nak. Nanti tanyakan pada pedagang. Baik, Bu. Sekarang aku berangkat. Sesampainya di pasar, terlihat pedagang ramai berjualan hingga pinggir jalan. Riuh pedagang mengejar pembeli, ramai seramai si anak ketika memasuki pasar. Tengok kanan dan tengok kiri. Tiba-tiba langkah si anak pun terhenti saat mendengar. Pisang, Dek, pisang. Permisi, Bu. Ibu jualan pisang ya? Iya, Dek. Adik mau cari pisang apa dan berapa? Saya mau cari pisang susu, Ibu. Aijas. Ibu menjualnya ya? Ini, Dek, harganya 15.000. Baiklah, Bu, kalau begitu saya beli ini ya. Singkat cerita, si anak pun sampai di rumah, lalu menghampiri ibunya, dan ibu pun menerima pisang tersebut. Tiba-tiba, si ibu pun menyisihkan salah satu pisang yang dibeli si anak perempuan tadi. Awalnya si anak memang tidak melihat ibu menyisihkan pisang ini, tetapi akhirnya ia melihatnya dan bertanya-tanya dalam hati. Mengapa ya ibu menyisihkan pisang ini? Jika dilihat dari segi bentuk, pisang ini menarik juga. Kenapa disisihkan? Coba aku tanya ibu. Ibu, kenapa pisang ini ibu sisihkan? Kenapa tidak dipakai untuk sarana upacara? Tidak, Nak. Ini biu dempet. Ya, ini memang biu dempet. Pasti kalian tidak tahu kan apa itu? Biu dalam bahasa Indonesia artinya pisang, dan dempet dalam bahasa Indonesia artinya menempel. Konon katanya biu dempet ini memang terletak di pisang susu. Lalu kenapa disisihkan oleh ibu? Konon katanya dianalogikan bahwa seorang anak diinginkan agar selalu hidup mandiri, tidak berdampingan dengan orang lain dan selalu percaya dengan dirinya sendiri. Dan konon katanya yang hanya bisa memakan biu dempet ini hanyalah orang tua. Berarti
Jika orang tua, ibu boleh memakannya dong. Ya, konon katanya. Kemarin dianalogikan bahwa zaman dahulu, orang tua pasti memiliki perasaan seperti tidak boleh membuang makanan pemberian Tuhan. Jadi untuk itu, yang bisa memakan biung dempet ini hanyalah orang tua karena dianggap sudah berpasangan dan sudah sukses. Sedangkan anak-anak sedang masa mencari ilmu dan tidak boleh memakan yang aneh-aneh. Ya, itu memang untuk larangan makan. Jika dikaitkan dengan konteks upacara, itu bagaimana? Benar. Biung dempet ini memang disisihkan kalau jika ingin dipakai sebagai sarana upacara. Akhirnya, si anak pun mengerti. Oh, jadi begitu. Untung saja aku tanya ibu. Kalau tidak, mungkin saja aku sudah memakan dan melanggarnya. Nah, bapak ibu dosen dan teman-temanku semuanya, menarik tidak? Jelas menarik, karena menurut saya, selain menarik, mitos ini karena dapat memberikan kalian wawasan atau pengetahuan yang lebih luas lagi. Akhir cerita dari mitos ini, saya, Dihananta, lebih menitik beratkan pada amanat, yakni kepada orang tua, bahwa tidak selalu mitos itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan, namun mitos yang satu ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan. Karena sebagai seorang anak, kita harus patuh pada nasihat orang tua. Karena orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Dan selain itu, sebagai generasi muda, kita harus percaya terhadap keyakinan dan kepercayaan yang kita miliki, termasuk budaya yang kita miliki saat ini. Salam budaya. Terima kasih.